Halo, what's up guys? Welcome back to me, Leslie Ku. Ya guys, sudah lama kita tidak berjumpa dan saya sudah lama tidak upload video baru ya guys ya. Udah hampir sekitar 2 minggu saya tidak upload video-video baru dan pastinya para subscriber saya ini pada kangen kali ya. Sih, banget. Oke guys, di video kali ini kita akan bermain kembali game-game penghasil cuan. Tapi sebelum saya memainkan gamenya, saya mau menginformasikan kembali. Dan terus saya informasikan bahwa seluruh game penghasil cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi ataupun ajakan buat kalian untuk memainkannya. Jadi pastikan untuk analisa terlebih dahulu atau disebut do it your own risk sebelum memainkan gamenya. Oke guys, jadi sepakat ya, jadi semua harus bisa analisa terlebih dahulu. Oke guys, hari ini saya baru menemukan salah satu game yang dia tuh mirip seperti di video saya sebelumnya, baca berita dapat cuan. Dan di game ini juga dapat berita dapat cuan, tapi banyak banget fitur yang lebih daripada game sebelumnya gitu guys ya. Dan buat kalian yang mau mencari ataupun penasaran gitu, kalian bisa langsung aja cari di GoDaily. Ini tuh ada di Play Store. Jadi buat pengguna Android bisa ketik aja di Play Store, dan buat pengguna iOS, pengguna iPhone, itu saya belum tahu ya ini ada nggak di iPhone, tapi kalau di Android ini ada. Kalian bisa cari aja GoDaily dan cuan-cuan rebahan. Nah, dari judulnya dan apa? Cuan-cuan rebahan. Jadi seperti modal-modal rebahan bisa dapat cuan walaupun receh. Sih, mantap ya. Jadi kayak ya dibilang cuan apa ya? Rebahan itu produktif juga. Jadi kalau mungkin teman-teman banyak yang nanya gitu kan, kenapa sih lu hobi rebahan? Ya kan rebahan itu produktif, guys. Apalagi kalau kalian tuh tahu caranya untuk bisa menjadi produktif dalam saat kalian rebahan gitu ya sih. Oke, kita play aja langsung guys. Oh enggak, tunggu ya, ini sebelumnya kita akan cek ini reviewnya nih ya, apa ya, saya nggak bisa pastikan ya review ini bagus ataupun buruk, itu belum bisa dipastikan 100%. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa semua review rating itu bisa dibeli. Ada kok jasa untuk menambah review Google Play, jasa untuk menambah review Google Map, itu ada semua jasa. Jadi kalau seperti itu, sepertinya apa ya, jangan jadi patokan gitu ya. Jadi kalian bisa hanya memainkan gamenya dan bisa analisa sendiri. Jadi seperti ya di zaman sekarang tuh harus pinter-pinter lah gitu ya, di dunia tipu-tipu ini ya kan guys. Oke, kita play aja gamenya guys. Kita open gamenya. Nah ini tampilan awal gamenya guys. Dan di sini itu di tampilan awal kita tuh sudah diberikan sebuah apa ya, asupan-asupan berita gitu ya, berita rekomendasi untuk kita. Dan saya pun bingung kenapa rekomendasinya itu berita-berita seperti ini. Ya namanya juga apa ya, aplikasi berita gitu ya, pasti kan membuat sebuah konten-konten yang dapat memberikan attention besar kepada pembacanya gitu. Jadi pertama kali kita buka berita, kalau nengok berita-berita yang judulnya itu menarik gitu ya, membuat kayak penasaran, itu pasti kita akan buka. Dan itu adalah salah satu trik gitu ya guys ya. Dan sebelum kita bermain cara menghasilkan cuan, nah, saya akan menjelaskan juga ini tentang apa fitur-fitur yang terjadi di game ini gitu guys. Jadi bukannya bermain naik, tapi kita akan memberi suatu fiturnya gitu guys ya. Oke ya. Nah ini adalah gamenya, ini ada fitur lucky draw. Nah ini lucky draw ini sifatnya undian gitu ya guys ya. Dan ini hadiahnya tuh ada iPhone, ada koin, ada peti dan sebagainya, ada bitcoin juga ya kalau masalah layanan, ada bitcoin juga. Dan buat kalian yang melihat hadiahnya tuh iPhone, kalian jangan terlalu berharap berlebih lah ya, apalagi dengan apa ya, game yang gratis itu jangan terlalu berharap lebih gitu ya. Bisa withdraw aja walaupun receh itu udah bagus banget gitu ya guys ya. Jadi kalau bermain itu jangan terlalu inilah halu, kalau dibilang halu gitu ya. Jadi kita akan undian aja gratis. Ini di sini ada apa ya, jatah 5 kali undian. Jadi kita per hari itu 5 kali undian. Jadi kita harus bisa menghabiskan undian itu sebelum ganti hari ya guys ya. Oke, saya undi. Nah, ini kita di sini login ya guys ya. Saya lupa ngasih tahu kalau aplikasinya tuh dia harus login menggunakan Facebook ataupun alamat Google kalian. Jadi buat kalian yang bermain ya, kalian harus login gitu ya, karena mereka meminta data kita gitu ya. Tapi kalian juga kalau mungkin gak tertarik main, kalian bisa unlock data kalian di apa ya, di aplikasi Facebook kalian gitu ya, kalau kalian itu mendaftarkannya melalui Facebook gitu. Oke, saya undi aja. Ini kita dalam proses pemutaran, saya lihat kita dapat apa. Kita dapat 1288 poin. Wow, lumayan besar nih ya guys ya. Tapi kita nggak tahu nih 1288 poin ini kalau dirupiahkan tuh dapat berapa, itu kita nggak tahu. Jadi ya sekarang gratis kita ambil aja dong ya kan.
undi lagi. Kita ada sisa 4, kita undi lagi dan kita dapat apa guys? Nah, kita dapat peti apa nih ya? Kado, dan kadonya ini apa ya? Kadonya ini kita harus ya. Ah, main judi malahan. Ya enggak, enggak usah kita mainkan ya guys ya. Kita di sini coba-coba aja, dan sekarang kita tersisa tinggal 3 undian lagi. Kita coba lagi undiannya. Oke, kita dapat apa? Kita akan lihat. Oke, dapat kado lagi. Kadonya apa? Ini seperti apa ya? Wow, kita dapat koin ya. Koin tapi apa ya? Enggak langsung ke aplikasi ya. Oke, sepertinya udah aja guys ya. Udah aja sepertinya udah, kita udahin aja. Dan tadi itu fitur dari Lucky Draw gitu. Jadi dari fitur itu kita tuh bisa mendapatkan banyak poin, dan kita mendapatkan 200.000 poin gitu ya guys. Saya nggak tahu dapat dari mana ini 200.000 poinnya, tapi ya ini kita lihat ini. Nah, ini di sini tuh ada banyak fiturnya guys yang bisa mendapatkan koin kalian gitu ya. Dan cara paling gampang untuk mendapatkan koinnya itu adalah check in setiap hari. Nah, kalau kita check in, kita tuh dapat koin gitu ya. Dan ini kita ada juga survei penggunaan Go Daily. Nah, kalau kita ikut survei ini, kita bisa mendapatkan sekitar 50.000 koin, dan itu lumayan ya kalau nggak salah ya. Ini misi-misi seperti ini tuh biasanya ada di akun-akun baru gitu guys ya. Oke, kita tinggalkan aja karena belum kita dikejar waktu, jadi belum pernah kita mainkan gitu ya guys ya. Nah, di sini tuh tugas pengguna baru tuh banyak banget. Yang pertama, kuesioner, dapatkan hadiah dari satu artikel, bagi ke Facebook, join Telegram channel, join Facebook channel, dan banyak lagi. Dan ini juga ada tugas hariannya, dan ya ada hadiah lainnya gitu ya. Jadi banyak banget, selain dari membaca berita, kita dapat misi-misi yang harus kita selesaikan. Sehingga kalau kita menyelesaikan misi tersebut, kita dapat koin yang dapat kita tukar. Nah guys, dan juga ini kita ada tugas undangannya. Ya, semua aplikasi pasti ada fitur referral gitu ya. Supaya apa? Supaya pihak aplikator tuh banyak banget user yang main di aplikasi tersebut. Dan sini tuh banyak banget fitur undangan temannya. Dan ini ada reward-rewardnya. Per orang tuh dapat 7.500 kalau undangan pertama, dan undangan kedua 4.500, dan seterusnya. Dan di sini tuh ya, kalau kalian yang punya relasi kuat di bidang digital, punya networking yang jangkauannya luas, kalian bisa coba aja untuk membagikan link referral kalian ya guys. Karena lumayan juga ya, kalau dapat segini benar-benar dapat ya, itu udah lumayan juga ya guys ya. Dan kita akan kembali lagi, dan ya banyak ya, ini tadi kita dari misinya, dan kita lanjut lagi ke pembacaan beritanya guys. Nah, di sini tuh banyak banget beritanya, dan kalian bisa searching aja genre berita apa yang kalian suka gitu. Kalian suka trend, entertain, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi karena saya di sini suka ekonomi, saya akan cari berita terkait dengan ekonomi gitu guys ya. Oke, dan kita klik berita yang paling atas nih, 5 jam yang lalu nih. Nah, di sini tuh ada lambang bulat ini ya. Ini tuh apa ya? Durasi gitu ya. Durasi pas kita nonton, pas kita baca. Jadi kita nggak bisa sembarangan baca terus kita out. No, kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan koin gitu ya. Jadi ketika kita baca, kita harus sampai lingkaran ini penuh, dan kita akan dapatkan koin. Nah, ini kita bisa dapat 2.271 koin. Nah guys ya, dan kita lihat ya, koin kita ada berapa. Koin kita tuh udah ada sekitar berapa ya, ada berapa ya, saya cek dulu ya, karena tadi banyak banget. Nah, ini koin kita ada 223.000. nah, dan koin ini itu kalau dirupiahkan tuh kita dapat 1000 perak. Receh banget ya guys ya. Tapi karena ini gratis dan cara dapatnya itu tidak terlalu sulit ya. Ya kalian ya, kalau lagi ada waktu kosong ya, kalian bisa mencoba gamenya gitu guys ya. Tapi jangan dijadikan ini hal yang utama gitu ya, karena itu merugikan waktu kalian juga gitu ya guys ya. Jadi ya pinter-pinter lah gitu ya. Nah, ini tuh ada, dan ini kita akan ke halaman withdraw. Dan di halaman withdraw ini banyak banget ya guys, dari Dana, GoPay, OVO, Bank, Binance mana. Dari kita pun juga ada, dari Coinbase, dan banyak lagi. Jadi ini apa ya, ini yang paling suka oleh para pencari game-game hasil cuan receh gitu ya guys ya. Karena ya banyak kendala yang orang bingung gitu ya dalam game-game hasil cuan ini, itu adalah di bagian saat kita mau withdraw gitu guys ya. Dan di sini itu banyak banget fitur withdraw, pasti sangat menggiurkan gitu guys ya. Jadi ya, kalau saya rasa mungkin kalau saya punya waktu kosong, saya akan mengisinya untuk main game ini. Tapi kalau mungkin game ini
sulit dan sebagainya, saya nggak akan mengingatnya guys ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Mungkin banyak lagi model dari game ini, tapi saya akan tadi saya pikir aja. Dan buat kalian yang tertarik dengan aplikasi-aplikasi pengasuhan ataupun sebuah konten-konten yang berkaitan dengan apa ya, rebahan tapi produktif, nah itu kata-kata yang keren kurasa ya, itu kalian bisa langsung subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian membutuhkannya. Dan ya, mungkin cukup kali ini. Saya Leslieku, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Oke guys, terima kasih, bye-bye.